Roll. Aku insan biasa, begitu juga dia. Walau berat ku mencoba kesempatan kedua, aku rela hadapi semua, ku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ya, bagus sekali lagu ini ya. Di sini Lesti itu seolah-olah menyerah, menyerahkan semua kepada Allah. Aku itu cuma insan biasa gitu. Jadi ya kalau aku punya salah, kalau aku juga tidak baik di mata orang, kalau aku selalu membuat orang terganggu, aku ini cuma insan biasa loh, yang tidak bisa memenuhi sesuai dengan ekspektasi kalian. Aku harus seperti ini, aku, kita kan tidak ada yang sempurna gitu, termasuk Lesti gitu. Ini bahasanya dalam gitu. Jadi kalau dia pernah mengalami keadaan yang sangat tersudutkan ataupun kehidupannya tidak sesuai dengan ekspektasi para netizen, hater, itu biasa. Namanya juga dia manusia gitu. Suaminya juga manusia gitu. Tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Jadi kenapa aku selalu sering kali menyuarakan tentang kebenaran-kebenaran Lesti? Ya kalau orang bilang aku pansos, ya gak apa-apa juga gitu. Ya aku pansos kepada orang yang menarik kehidupannya gitu. Ya wajar, kan mereka ini kan selebriti, artis gitu. Jadi panutan untuk banyak orang. Salah satu aku yang terinspirasi dengan segala kehidupannya Lesti gitu kan. Ya laki-laki juga gak masalah terinspirasi dengan kehidupan wanita. Dia ini adalah seorang yang kuat semangatnya gitu kan. Kuat semangatnya dalam meraih cita-cita, mimpi, membesarkan nama keluarga. Tidak ada mungkin saya rasa seorang anak yang tidak ingin membawa orang tuanya haji, umroh, mengangkat martabat keluarga gitu. Setiap anak itu punya keinginan gitu. Termasuk Lesti. Lesti adalah anak yang membuktikan bahwa dia bisa gitu. Dia bisa. Kalau Lesti bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Kita bercermin dari kehidupan Lesti. Dia anak dari kampung yang maaf cakap gitu, yang ini maaf kasarnya gitu kan. Di kampung gimana sih informasi gitu. Akses untuk ke kota itu susah gitu. Tapi dia membuktikan dia bisa sukses di ibu kota. Itu luar biasa. Wajar kalau kita, saya sebagai anak, anak dari orang tua saya juga punya keinginan yang sama seperti Lesti. Mungkin saat ini saya belum pernah bisa membahagiakan orang tua gitu. Tapi keinginan itu, walaupun orang tua saya sudah tiada, keinginan itu masih ada gitu. Setidaknya aku bisa membanggakan apa yang diharapkan orang tua, walaupun tidak, sekarang tidak bisa lagi gitu. Mereka berhasil mendidik aku. Makanya aku suka mencari tokoh-tokoh yang menginspirasi. Lesti ini adalah salah satu tokoh lah. Tokoh perubahan gitu. Kenapa saya bilang tokoh? Dia kan artis gitu. Tokoh, tokoh itu kan yang bisa memberikan inspirasi ke banyak orang, bisa menjadi contoh ke banyak orang. Ya kalau perkara usia ini luar biasa, di usia muda dia sudah bisa menjadi inspiring banyak orang gitu. Jadi apalagi aku lihat peserta-peserta di LIDA gitu kan, banyak orang pengen masuk LIDA itu karena suka Lesti gitu kan, suka Lesti. Ya wajar, karena mereka dari sekiannya banyak ribuan, bukan ribuan ya, ratusan alumni-alumni LIDA, Lesti ini salah satu yang menjadi sorotan utama bagi orang-orang yang ingin berkompetisi. Mereka pengen seperti Lesti. Kenapa? Lesti ini memang booming sekali gitu. Karena apa? Karena kebaikannya gitu. Kebaikannya yang membuat dia booming. Trending sana sini, collab sana sini, apapun yang dia buat terlalu trending. Dalam hal perkara masalah saja dia trending gitu. Trending, orang yang berkuar-kuar, dia santai aja. Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Iya kan? Dengan banyaknya hujatan sana sini masuk, fitnah sana sini, dia diam, sabar. Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Dia ini menjalankan tauladan Nabi. Kenapa aku bilang? Nabi waktu mensyiarkan Islam itu dihina, dicaci, bahkan dilempari pakai kotoran. Tapi Nabi tidak pernah merasa dendam, tidak pernah membalas orang yang membenci. Bahkan Rasulullah itu selalu berbaik sangka kepada orang-orang yang membencinya sendiri gitu. Akhirnya apa? Perjuangan Rasulullah berhasil hingga hari ini. Kalau bukan karena kesabaran Rasulullah, karena kekuatan hati Rasulullah, tidak akan mungkin Islam itu sampai kepada kita. Rasulullah itu tidak pernah menyerah untuk menyiarkan Islam. Lesti juga seperti itu. Kalau bukan karena kesabarannya, kekuatan hatinya, ingat kepada Allah, cukup Allah sebagai penolongnya, mungkin dia sudah, gimana ya?
mungkin bisa jadi dia berhenti jadi artis gitu kan, karena banyaknya cobaan-cobaan itu dari luar yang membenci. Tapi alhamdulillah Lesti ini selalu mengamalkan amalan Rasulullah gitu, mentauladan ini Rasulullah. Jadi ada yang bilang yang diidolakan itu Rasulullah, iya Rasulullah gitu. Sebelum kita sampai kepada Rasulullah, masih banyak tokoh-tokoh yang harus kita idolakan juga gitu kan. Memang idola pertama itu adalah Rasulullah gitu. Jadi kita bisa mengidolakan para ulama, para kiai, ustadz-ustadz gitu. Bahkan tidak bisa dipungkiri gitu kan, bahkan orang biasa pun bisa menjadi tokoh yang menginspirasi untuk kita kalau dia punya kebaikan yang bisa membuat kita berubah gitu. Sama dengan Lesti gitu. Lesti juga mungkin idolanya adalah Rasulullah. Buktinya dia bisa mentauladani sifat-sifat Rasulullah. Ya kan? Dia sabar, menguatkan hati, mencintai orang tuanya. Karena dalam hal apapun orang tua yang paling utama gitu kan. Walaupun dia sudah menikah, dia tidak menterbelakangkan orang tuanya. Orang tua mana yang tidak bangga gitu mempunyai anak seperti Lesti. Jadi makanya aku gak suka kalau ada orang yang menghujat Lesti itu berlebihan gitu. Jadi rasanya pengen langsung mensuarakan, meluruskan stigma negatif ini gitu. Bukan mau pasos, enggak. Aku pengen, gimana ya? Kalau kamu berani menyuarakan kesalahan gitu, kenapa aku tidak berani menyuarakan kebenaran gitu? Jadi tuduhan-tuduhan itu aku balas dengan segudang prestasinya Lesti gitu. Ini loh Lesti yang kau tuduh yang tidak-tidak, yang tidak baik, korban KDRT, yang ini, yang jelek. Dijawab dengan prestasi-prestasi Lesti yang kau anggap dia sebagai macan lah. Maka maaf cakapnya, sampai kadang-kadang orang nyebut sampai ke binatang apa segala macam, ini kan gak lazim gitu ya. Jadi yang menghina itu seperti apa sebenarnya itu? Apakah setara kehidupanmu dengan apa yang kau hina gitu? Kalau bilang aku fans banget, ya bukan karena hanya menyanyi ya, aku suka kehidupan Lesti, makanya aku sering kepo tentang kehidupan prestasi gitu. Gimana sih anak ini gitu, apa sih amalan-amalan yang dilakukannya gitu sampai sehebat itu gitu, sekuat itu, sampai keberkahan itu terus datang. Lihatlah, semakin dihujat semakin tinggi Allah angkat, semakin dihujat semakin tinggi Allah angkat. Hey, masya Allah, makanya aku gak bosan-bosan, gak bosan. Hampir ada yang bilang kan, emang gak bosan bahasa Lesti terus, gak bosan gitu. Emang gak mentok di situ aja mau dibahas, banyak mau dibahas tentang Lesti, banyak banget gitu ya, gak ada habis-habisnya gitu. Baik dari kehidupannya, prestasi, dia seorang namanya entrepreneur, segala macam lah. Menarik kalau dibahas orang-orang baik ini gitu. Banyak yang bisa kita dapatkan, banyak yang bisa bermanfaat untuk kita. Jadi untuk para hater yang suka bilang aku mau kepoin artis, artis mana yang mau kepoin misalnya Lesti gitu. Kalau aku mau cari sensasi ataupun mau numpang tenar, ya aku harus itu yang bahas itu yang tau lah ya, bukan Lesti seharusnya yang aku bahas gitu. Kalaupun aku bahas Lesti, harusnya aku tadi itu membanding-bandingkan dia, melaga-laga, memanas-manasi, enggak. Aku gak pernah berniat kayak gitu. Jadi walaupun konten-kontenku itu menceritakan tentang artis, tapi aku mau ada kebermanfaatan di dalam kontenku gitu. Jadi aku ngajak teman-teman, adik-adik, anak-anak muda, yuk lihat ini Lesti, ini loh buktinya anak muda yang berhasil gitu. Bukan sekedar apa namanya, cukup jadi artis tapi bisa menjadi contoh. Banyak orang yang bisa jadi artis tapi tidak bisa jadi contoh ya, banyak public figure tapi tidak jadi figur sesungguhnya gitu. Kalau Lesti dia sudah jadi artis, dia public figure tapi dia lah figur sebenarnya gitu. Dia bisa mencontohkan ke banyak orang ya. Menjadi seorang figur itu punya tanggung jawab yang besar. Jangan kita berpikir kita sudah jadi figur kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Enggak, hak dan kewajiban setiap manusia itu sama gitu. Walaupun dia artis gitu, dia harus menjaga attitude-nya di depan banyak orang. Dia harus memberikan contoh ke banyak orang, karena dia adalah sorotan, tontonan. Kalau dia tidak bisa memberikan edukasi kepada orang, apakah pantas gitu figur ini ditampilkan di layar kaca gitu ya? Makanya banyaknya merosotnya perfilman ataupun media hiburan di Indonesia ini karena gitu, selalu menampilkan figur-figur yang tidak mengedukasi ya, tidak mengedukasi, tidak memberikan inspirasi kepada anak-anak gitu, apalagi kepada anak muda. Ya, harusnya figur-figur itu yang berkualitas lah. Lesti kan jadi penyanyi karena jalur apa namanya akademi. Ya justru seperti inilah gitu. Saya lebih bangga ada penyanyi yang mengikuti kompetisi daripada dia menyanyi hanya karena bisa dia bernyanyi. Ini teruji secara kualitas itu. Orang yang mau diakui itu harus diuji secara kualitas. Hafiz Quran belum bisa dikatakan hafiz Quran walaupun sudah menghafal, kalau belum pernah diuji cara hafalan ya. Banyak orang bisa menghafal tapi tidak teruji,
dia belum bisa dikatakan hafiz Quran. Karena masih banyak harus diperbaiki, bagian bacaan, apa segala macam. Begitu juga dengan penyanyi. Jadi kita harus menghormati apapun profesinya. Selagi dia baik, selagi dia bisa bermanfaat kepada orang, bisa menyalurkan hal-hal positif kepada banyak orang, oh, the best list itu selalu terbaik untuk aku gitu. Jadi yang bilang aku pansos, ya aku pansos. Aku pansos itu. Pansos karena aku suka pansos kepada orang yang keren gitu. Tertarik aku dengan kehidupannya. Tertarik kali pun aku kehidupan Celeste ini. Gitu ya, itu aja mungkin. Jadi meluruskan hater-hater yang suka kurang teredukasi mulutnya gitu. Ya kalau dia juga bukan sewot tentang kehidupan, ngapain dia komen tentang Lesti kepada aku gitu kan, menghujat aku karena Lesti. Mana sebenarnya lebih buruk, aku yang menyuarakan kebaikan Lesti daripada dia menghina-hina Lesti? Apakah dia lebih baik daripada aku? Enggak. Ya, enggak. Suka apa namanya, membahas artis supaya apa, supaya terkenal. Terus kamu suka membahas aku kenapa gitu? Suka menyerang aku secara personal kenapa gitu? Kamu juga pengen terkenal. Beri karyamu gitu. Buat karyamu, walaupun hanya sebatas bacotan gitu, tapi usahakan bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Mungkin itu saja gitu. Akhir-akhir ini memang ya Allah, banyak kali gitu. Pengen balas satu-satu, tapi ya udahlah. Aku belajar untuk lebih sabar. Percuma aku mengidolakan Lesti, tapi kalau kesabaranku tidak berguna gitu ya. Kita mengidolakan seseorang, setidaknya kita bisa belajar dari seseorang itu untuk tidak membalas apapun itu. Mudah-mudahan Allah angkat derajatku, derajat teman-teman yang selalu berusaha untuk sabar, dan teman-teman yang selalu mencari kebaikan. Insyaallah diangkat rezekinya oleh Allah, Allah angkat derajat dan martabatnya. Begitu juga dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestin over apa 10 kali dan atau berapa?